Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore selam petani kopi Gayo Indonesia. Ini kita keliling-keliling nih ya. Rencananya kita mau kita buang tunas-tunas yang beberapa waktu dulu pernah kita pangkas kopinya. Rencana ini kita mau buang tunas. Tadi ada beberapa pohon yang udah saya buang tunasnya. Ini juga tadi mau saya buang rencananya ini. Tapi begitu saya buka, aduh, nggak jadi lah. Kenapa tidak jadi? Tengok nih, bunganya keluar lagi. Ini bunga yang tahap keberapa nih? Kalau nggak salah saya tahap ketiga nih. Nih juga udah mau keluar bunganya nih. Kalau seandainya kita buang tunas, otomatis nih kayak gini contohnya nih. Nampak gak saudara-saudara? Nampak ya? Oke, nampak kok. Karena cuaca panas di HP gak nampak kali saudara. Kok kita buang tunas nih kayak gini contohnya. Nah, kan ada bakal calon bunga nih. Jadi kita ambil buang tunasnya nih sini. Nah, kita ambil ini tunasnya nih. Tunas-tunas yang tidak produktif dan yang menutup cabang atau pohon yang menutup cahaya masuk ke dalam bak ke bawah itu kita buang. Takutnya apa kalau kita buang sekarang? Nanti kan calon buah ini yang masih calon ini kan pasti otomatis rapat sama badan kita karena kita sebagian nggak nyampe. Jadi kan nanti ini bunga-bunga ini kena badan kita. Kalau kena badan kita otomatis bakal rontok, nggak jadi bunga, nggak jadi buah. Makanya kayaknya ini kita tunda dulu nih. Biarkan dulu nanti kok kira-kira udah buahnya seperti ini ya. Nggak bisa, ini pun juga tahu nih. Ada yang masih kecil, ada yang mau tumbuh lagi bunganya, ada yang mau keluar bunga. Nggak bisa masih an. Sudah terang. Ada berapa tahun pohon tadi yang udah saya buang juga sih. Saya buang tunasnya. Contohnya ini. Ini juga belum semuanya saya buang karena memang sih sayang. Kok kita bersandar ke pohon kopinya pasti dia bakal rontok. Kalau kita nggak bersandar nggak bakal nyampe tangan kita. Oh ya. Kok memang kok yang posisi kayak gini nih. Kopi kayak gini, lagi keluar bunga, tunas banyak. Itu yang perlu kayak kita buang kayak ini aja lah. Tunas-tunas batang, contohnya tunas batang. Kok tunas-tunas cabang kayak nanti aja. Ini contoh tunas batang nih. Apa nggak saudara? Ngeblur. Nah, itu tunas batang tuh. Itu juga ada tunas batangnya tuh. Kayaknya yang kayak gitu aja lu kita buang sementara ini. Biarkan tunas cabangnya kembang biak dulu. Biar jadi dulu bunganya. Nah, kita buang tunas batang aja dulu saudara. Ini juga nih. Udah nggak nampak lagi di mana batangnya, cahaya gimana mau masuk. Sorry karena sendirian nggak ada yang megang. Duh. Sorry HP-nya kentang, dia apa ya, belum ada duit untuk HP baru untuk ngerekam. Ayo dibantu kawan-kawan biar semangat lagi ngerekamnya. Ya, sementara kita buang terus batangnya dulu biar nampak batangnya, terus cahaya matahari pun nanti pasti masuk ke dalam. Nanti terus cabangnya itu kita buang perlahan kalau memang bunganya sudah jadi bakal calon buah, sudah jadi buah. Oke, mungkin hanya sekian aja dulu yang dapat kita sampaikan untuk hari ini cerita fenomen kebun tanam pohon pisang. Motor CB habis tanam pisang. Tadi langsung panen pisang kita. Tuh. Ya, pisang Banten. Oke, kawan-kawan, cukup sekian dan terima kasih. Salam petani kopi Gayo Indonesia.